Assalamualaikum kawan, selamat sore, ketemu kembali bersama Pak D seperti biasa dalam acara cek harga bonsai. Dan di bonsai ini salah satu bonsai yang siap kita liput pada kesempatan sore hari ini. Kita ketemui atau kita jumpai yang punya lapak. Selamat sore Mas Tiko. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat Pak. YouTube Teguh Bonsai. Menemani di channel YouTube ya. Oke Pak Teguh, itu alamat mana? Ini Galboro Maibet, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Pak. Galboro Maibet, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Iya. Ini pohon apa, Mas Teguh? Ini sakura, Pak. Sakura. Wih, mantap. Ini sakura lokal. Sakura lokal. Ketinggian piro, Mas Teguh? Ini 50, Pak. Ketinggian 50. Iya. Ngeri ini, Pak. Ada keringan. Iya. Ini kalau berbunga full, Pak, nih. Bunganya bagus, Pak. Sama seperti sakura mikro. Iya, hampir mirip tapi lebih lebat. Lebat ini, Pak. Kalau berbunga. Bunganya. Iya. Oke, tentunya kan lebih bagus begitu, Mas Teguh, ya. Lebih bagus. Nah. Oke. Mantap kawan, pencabangan perantingannya sudah terarah semua. Iya. Dan kita pakai background mungkin bisa lebih jelas. Bentar. Sekali lagi ini adalah pohon sakura. Sakura. Mantap kawan. Iya. Sudah pengawatan. Nah, sakura lah. Ketinggian 60 atau 50? 50, Pak ini. 50. Iya, karakternya tua. Wis, karakter tua. Mantap, piro Mas Teguh harganya? Ini dibuka harga 1.800.000, Pak. 1.800.000 net apa nego? Nego tipis. Oke, 1.8 nego. Lanjut ke pohon berikutnya. Selanjutnya ada pohon Hokianti, Pak ini. Hokianti. Iya. Ketinggian piro Mas Teguh? Ketinggian kisaran di 40, Pak ini. Ketinggian 40. Bonggol besar. Dan ini sudah berbuah. Iya, berbuah. Gandul-gandul buahnya lebat. Di semua titik ada buahnya. Wih, mantep pol. Daunnya juga sudah mengering. Ya kok mengering? Udah mengecil, mengkeriting. Iya, mengkeriting. Wih, mantep pol. Tunggalnya besar ya? Besar, Pak, ini dah. Wih. Piro Mas Teguh ini? Ini 1.400.000. 1.400.000 iku net apa nego? Nego tipis. Oke, 1.4 nego. Lanjut ke pohon berikutnya. Selanjutnya ada santigi. Iya, Pak. Gaya keskit. Semi menggantung. Panjang 60 ada? 60 ada, Pak. 60 ada. Iya. Wih, cantik kawan ini gerakannya. Terurai koyo rambutnya janda. Iya. Terurai memanjang ke bawah. Iya, Pak. Iya. Santigi karang? Iya, santigi beras, Pak. Iya. Beras. Iya. Oke. Daunnya lembut? Lembut ini daunnya. Mantap. Polpir Mas Teguh ini. Ini 1.200.000. 1.200.000 santigi. Oke, iya. Lanjut ke pohon berikutnya. Selanjutnya ada kimeng. Kimeng, Pak, ini, Pak. Kereta kencana. Iya. Betul ya? Betul. Ya. Wih, mantap. Ketinggian berapa, Mas Teguh? Ketinggian ini kisaran di 60, Pak. Wih, ketinggian 60, iya. Tampak cantik, berhiaskan kawat. Iya. Wih, mantap kawan. Bonggolnya cukup besar. Bonggolnya besar, Pak. Gaya rebahan. Ada akar sulur. Ini sudah rapet, kawan. Mantap pol dari semua sisi. Gerakannya juga oke. Panjang 1 meter ada? 1 meter lebih, Pak, ya. 1 meter lebih. Iya. Kisaran 1.10-an mungkin. Iya. Wipotnya juga asik. Meliuk-liuk potnya. Regane piro Mas Teguh ini? Ini dibuka ke 4 juta, Pak. 4 juta entah apa nego? Nego. Oke, 4 juta untuk kimeng cantik. Sebelahnya ada sancang. Wancang betul ya? Wancang. Pak. Wancang. Ketinggian 80 ada? Ada, Pak. Ini. Bonggol besar sepaha orang dewasa. Kaki mantep kawan, muter ini. Ada kerowak tepat di tengah. Gerakannya tertiup angin. Puting beliung. Wih, mantep ini. Ada keringan di sini. Di ujung sini dan di belakang. Tampak keringan. Dan sambungannya sudah sempurna, Mas Teguh ya? Sempurna, Pak. Nah, ini. Sempurna. Harga ini berapa, Mas Teguh? Ini dibuka harga 3.500.000, Pak. 3.500.000 nego juga? Nego. Oke, 3.500.000 nego. Selanjutnya ada? Sakura lagi, Pak. Sakura lagi. Ya, wih, full karakter ini. Purba ini, Pak. Betul. Ya. Gerakannya, kawan. Ini habis dipotong tadi, Pak, ini. Habis di-cutting. Iya. Oke. Nah, di situ kaki. Luar biasa, kawan. Kaki gerakannya. Dia berongga. Bonggolnya besar. Bonggol besar sebesar galon isi ulang mungkin.
Iya, hampir segitu, Pak. Wih, tambah. Dan juga muter kakinya. Wih, luar biasa gerakannya, enak, kawan. Unik. Purba. Ketinggian 60 ada? Ini besar 50, Pak. 50 ya ketinggian. 50. Wih, cakep pol sekali lagi ini, barusan di-cutting, jadi ini sebetulnya tumbuh subur. Karena memang sekali lagi habis di-cutting, betul ya? Iya, Pak, ini. Wih, mantap. Piramah dibuka harganya? Ini dibuka harga 2.300, Pak. 2.300. Iya. Nego juga? Nego. Oke. Okay. Selanjutnya ada apa lagi, Mas Tukur? Ini apa? Eh? Black Mamba. Black Mamba. Iya. Oke, okay, Black Mamba, kawan. Dari bahasanya ini pohon impor mungkin. Daunnya kayak iprek. Batang kayak apa? Mustam, Pak. Mustam, iya, betul. Dan ini di batu ori ya? Ori, Pak, ini. Oke, sekali lagi ini adalah Black Mamba. Cantik, kawan. Siap pajang. Ketinggian 40 ada? Ada. Yang kerempatu, regani piramah teguh. Ini harga 1 juta, Pak. 1 juta rupiah. Iya. Selanjutnya ada? Ini Hokianti, Pak. Hokianti, ya. Wih. Ini besar, Hokianti kayak tadi, ketinggian 35. Iya. Ini bonggol besar, satu bonggol, beberapa batang, ada 1, 2, 3, 4, 5 batang. Dan juga sudah berbuah, cantik kawan, gerakannya juga oke. Daunnya lembut, kaki merata muter. Piramah teguh harganya? Ini 1.300, Pak. 1.300. Langsung geser ke sebelah. Di situ ada Santigi. Ketinggian, piramah teguh? Ketinggian 40-an, Pak. Ini. Ketinggian 40, panjang 60. Yeah. Lebih? Lebih, Pak. Oke, okay, 70-an. Yeah. Dan ini ada keringan dari pangkal sampai ke leher. Oke, okay, nah di situ pencabangannya juga terarah dengan sempurna. Regani piro, Mas Teguh? Ini dibuka harga 2 juta, Pak. 2 juta neta apa nego? Nego, Pak. Oke, okay, 2 juta nego. Selanjutnya ada Trenggulun. Trenggulun, Pak, ini, Pak. Di batu ori? Original. Ini. Karakter batangnya memfosil. Ini dapat berbuah, Pak, ini. Bisa berbuah. Buah betul ya. Yeah. Dan buahnya kalau nggak salah bisa dimakan. Iya. Yeah. Rasanya kecut manis. Kecut manis. Dan ini keringan memfosil dia? Iya, yeah, fosil. Wih, mantep, Pol. Bonggol besar segalon ada? Ini hampir segalon. Hampir aja. Segalon. Iya. Yeah. Beragam juga agak, kawan. Ketinggian 60. 60. Ukuran pot piro, Mas Teguh? Ini 75. 75 panjang pot. Iya. Regane piro, Mas Teguh? Ini 1.500 ini. 1.500. Iya. Selanjutnya ada serut rap. Rap. Ya. Panjang 1 meter ada? Ada, Pak. Ya. Oke, rap dan itu semua connect. Ini. Ada 1 2 3 4 5 6 7 titik. Oke, ketinggian 70 ada? Ada, Pak, ini. 70 ada, bonggolnya juga lumayan besar. Dan ini pencabangan serta perantingannya sudah balance. Sudah nah, siap untuk dikonteskan, Pak. Betul. Nah, sudah kriwul. Kriwul. Semua titik sudah kriwul, kawan. Gerakannya juga enak. Regane piro, Mas Teguh, ini? 2 juta rupiah. Selanjutnya ada bougainville. Kaki meliuk, ganti Singapura. Iya. Oke, nah tampak cantik, daun lembut, kawan. Daun kecil. Wih, ori Singapura, bukan iya. Stekan ataupun okulasi. Ketinggian 60 ada? Ada, Pak. Ini. Oke, ketinggian 60, regane piro, Mas Diko? Ini 800. Ya. 800 ribu rupiah. Mana lagi, Mas Diko? Sudah, Pak, ya. Sudah. Oke, terima kasih, matur suwun, Mas Diko, atas iya. Waktunya. Untuk pabes semuanya, jangan lupa bila minat dengan bonsai yang Pak Diliput, langsung saja hubungi Mas Teguh untuk nomor WA-nya Pak ditaruh di judul video. Dan nantinya Mas Teguh siap kirim-kirim ke seluruh wilayah Indonesia yang terkabul oleh jasa ekspedisi. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa dengan video selanjutnya.